بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين للمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله سنجوه سوة نعمة yang Sangat besar dan wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya dengan sebenar-benar syukur. Di malam hari ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu bulan yang sangat agung dalam Islam yaitu bulan Rajab. Kita saat ini telah masuk pada bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini salah satu bulan yang mulia dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam Al-Qur'an إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم سسنجو قَالَ الله سبحانه وتعالى جمله بلان أتوهيتمان بلان بس الله سبحانه وتعالى إتو أدد Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 12 bulan ini pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 12 bulan. Kemudian kata Allah minha dari 12 bulan itu ada empat bulan yang haram empat bulan yang mulia, empat bulan yang agung. Ya, apa empat bulan yang agung itu? Dalam ayat ini tidak disebutkan ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sanatu isna ashara syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Ya, tapi yang diinginkan di sini adalah Hijriyah, bukan Masehi. Jadi, satu tahun dalam Islam itu ada 12 bulan. Dimulai dari bulan Muharram. Diakhiri dengan bulan Ah, Bulan apa yang terakhir dalam Islam? Dhul Hijjah. Yang pertama bulan Muharram. Yang terakhir bulan Dhul Hijjah. InsyaAllah hafal semua bulan-bulan ya? Belum? Kalau bulan Masehi lancar. InsyaAllah. Januari, Februari. <laughs> kalau bulan Islam. Kalau tidak lancar bagus. Tapi kalau tidak hafal sama sekali, ini yang gawat. Ayo, bulan Islam, ayo, siapa yang hafal? Ah. Ya, yes, supaya didengar yang lain. Baik. Muharram. sofar Rabiul ula Rabi Yusani Cuma di Ula Cuma di Rajab Syaban Ramadhan Syawal Dhul Qa'dah Dhul Hijjah Masya Allah Taib. Taib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masa sebutkan tadi Bahwa Satu tahun itu ada 12 bulan Kemudian kata Nabi, minha arba'atun hurum. Dari dua belas bulan itu, ada empat bulan yang mulia. Empat bulan mulia itu kata Nabi, salatul mutawaliat. Tiga bulannya itu berturut-turut. Ya, tiga bulannya berturut-turut. Yang mana itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini yang berturut-turut, gampang. Dhul Qa'da, Hijjah, dan Muharram. Adapun yang satunya, kata Nabi, Ma bayna jumadai wa Itu bulan yang terletak antara dua jumadil dan sya'ban. Bulan terletak antara dua Jumadil dan Syakban. Maksudnya yang terletak antara Jumadil akhir dan Syakban. Berarti bulan apa? Rojab. Dan saat ini kita telah berada pada bulan Rajab. Masya Allah. Ini nikmat. Dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ada di antara saudara kita belum sempat masuk bulan Rajab sudah meninggal. Kita masih dipertemukan dengan bulan Rajab. Bulan yang luar biasa dalam Islam. Ya sampai-sampai ya orang-orang jahiliyah saja itu sangat mengagungkan bulan ini orang jahiliyah ya dan di antara bentuk pengagungan mereka penghormatan mereka pada bulan Rajab diterangkan oleh Al Imam Al Baihaqi kata beliau kanu la fihi. mereka pada bulan ini stop dulu perang Masya Allah Mereka simpan dulu pedang-pedang mereka mereka tidak mau lagi melakukan pertumpahan darah dan pertumpahan darah, peperangan di antara mereka itu kebiasaan mereka sehari-hari ya. Ya, makanya kalau ada yang meninggal, ada yang lahir laki eh, perempuan, mereka tidak suka. Kenapa? Karena tidak bisa perang. Nah, kerjaan mereka itu saling sikat menyikat, saling membunuh antara bapak dengan anak. Itu kebiasaan mereka sudah. Tapi ketika tiba bulan ini, tiba bulan Rajab, mereka sepakat untuk berhenti dulu. Kita berteman dulu. Selesai itu baru mereka kembali berperang. Ya, menunjukkan bahwa bulan ini memang adalah bulan yang luar biasa, bulan Rajab. Ya, maka ikhwanifillah, Para ulama menyebutkan sebuah kaidah ini dihafal dengan baik kaidah seperti ini penting sekali ya mereka mengatakan bahwa tudhafu fi wa itu kaidah ya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula kejelekan-kejelekan yang dilakukan juga dilipat gandakan dosanya. Ketika dilaksanakan pada waktu-waktu mulia dan tempat-tempat mulia. Itu kaidah. Kapan Anda melakukan kebaikan di waktu mulia, maka pahalanya lebih. Lebih daripada waktu-waktu lain. Kapan anda melakukan kebaikan pada tempat-tempat mulia, maka pahalanya lebih daripada tempat yang lain. Itu kau idahnya. Maka kebaikan apa saja yang kita lakukan pada bulan ini, ini berbeda pahalanya dengan kebaikan yang kita kerjakan pada bulan sebelumnya. Beda. Ya, beda. Beda pahalanya dengan kebaikan yang kita kerjakan di Jumadil Akhir. Beda. Paham? Dan di antara kebaikan itu adalah majelis ilmu. Dan ini kebaikan besar. Berpahala besar. Barakallahu fikum. Maka majelis ilmu kita pada malam ini lebih berpahala daripada majelis ilmu sebelumnya. Ya, maka di bulan-bulan seperti ini kita harus lebih semangat. Jangan hanya di bulan Ramadan. Betul bulan Ramadan semangat, tapi bulan-bulan seperti ini juga harus bersemangat. Ya, dan ingat hati-hati peringatan. Hati-hati berbuat dosa di bulan ini. Hati-hati berbuat dosa di bulan di bulan ini berbahaya sekali. Makanya dalam Al-Qur'an tadi dalam ayat tadi setelah Allah sebutkan bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang yang terhormat apa kata Allah? "Fala tadlimu fiihil anfusakum." Datang peringatan keras dari Allah. Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan ini. Jangan pernah menzalimi diri kalian pada bulan-bulan pada bulan-bulan ini. Apa maksudnya menzalimi diri sendiri? Kata Ibnu Abbas Ya, Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah tahaffadhu ala anfusikum. Jaga diri kalian dengan baik. Wajtanibul khataaya dan jauhi semua dosa, walaupun dosa kecil jauhi. Bukan berarti setelah lewat bulan ini didekati lagi. Tidak, tetapi di bulan ini hati-hati. Harus lebih dijauhi lagi. Kenapa? Fa innal hasanati fiha tudha'af karena kebaikan yang dilakukan pada bulan ini dilipat gandakan, demikian pula dosa-dosa yang dilakukan pada bulan ini dilipat gandakan. Hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Walaupun dosa-dosa kecil, ya. Melihat itu dosa kecil memang. Memandang sesuatu yang haram memang dosa kecil. Tapi ketika anda lakukan di bulan-bulan seperti ini menjadi besar atau ya atau dosa-dosa kecil yang lain ya yang disebutkan dalam beberapa hadis ya barakallahu fikum. ya walhasil kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala, dipertemukan kita dengan bulan uh, Rajab ini dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kita gunakan manfaatkan dalam perkara ibadah itu majelis majelis ilmu barakallahu fikum ya andai kata ada seseorang yang datang di majelis ini pulang tidak faham itu sudah luar biasa juga kenapa karena dia sudah mendapatkan pahala pahala besar pada bulan pada bulan rajab ini barakallahu fikum baik ikhwani fillah wal akhwati barakallahu fikum kita lanjutkan pada malam hari ini Uh, kajian kita membahas Kitabul Jami' Min Bulugil Maram Karya al hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Dan kita masih pada bab yang pertama Babul Adab Bab tentang Adab Dan InsyaAllah Di malam hari ini kita akan memasuki hadis berikutnya Yang terdapat pada Babul Adab ini Sebelum kita lanjutkan seperti biasa Ya kita menghafal dulu hadis, Baik. ada yang saya tunjuk pernah saya tunjuk, itu sudah hafal hadis pertama, sudah masya allah alhamdulillah sudah berkah itu, Tapi hadis kedua sudah sudah pernah store yang mana hadis hadis pertama sudah hadis kedua belum tapi sudah hafal proses masya Allah semoga Allah mudahkan Taib. Alhamdulillah kalau hadis pertama dihafal dengan lancar itu sudah luar biasa Taib. siapa yang menghafal Ya, silakan. حديث كم؟ ا طيب بسم الله الرحمن الرحيم حسن الله عليك الحديث الخامس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى في الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن Belum, belum, kita belum kita baca ya nanti insyaallah setelah kita lewat baru dihafal Taib. jangan overdosis tapi dalam perkara ini bagus overdosis ya. Ha? Ada sempat. Tafadhal. Wa anin ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza kuntum salasatan fala yatanadasnani duna al-akhar hatta tahtalitu bin min ajli bin nasi min ajli bin bin nasi min ajli anna zalik zalika zalik yuzinuhu yuzinuhu muttafaqun alaihi li muslim tayyib siapa lagi Pak <laughs> manajer manajer dulu fadzal jadi contoh bagi yang lain Hadis keberapa? sama Hadis keempat? Dan Masya Allah. Contoh betul. Fadhal. <tut> Bismillah. Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala <gola> Rasulullah <tut> sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. <tut> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza kuntum salasatan <tut> fala yatanajasnani dunal akhar. Ketika duduk tiga orang di antara kalian uh, Janganlah satu orang di antar kalian ditinggalkan. Hatta tahtalitu. Jangan dua orang berbisik. Jangan dua orang berbisik. Jangan dua orang berbisik hingga melibatkan yang satunya. Baik. Hatta tahtalitu binnas hingga uh, berbaur dengan manusia. Min ajli annadzalika ya. dunal a. Min ajli annadzalika yuhzinuhu. Karena yang hal demikian itu akan membuatnya sedih. Sedih, masyaallah. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis. Al hadis. Al hadis. Hamis. <tuh> An Umar. Umara. An ibni Umara. Radiyallahu anhuma qala dari Ibnu Umar yang semoga Allah ridhoi berkata Qala Rasulullah S.A.W alaihi wasallam bersabda Rasulullah S.A.W alaihi <tuh>. wasallam <tuh>. لا يقيم الرجل الرجل لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ولا ثم يجلس ثم يجلس فيه ولا تفسح ولكن ولكن تفسح وتوسعوا متفقون عليه ما شاء الله بارك الله فيك طيب Wah. Siapa lagi? Cukup dulu ya. Cukup kita lanjutkan dulu. Taib barakallahu fikum. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala <tuh> anhumā <supporter> qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها متفق عليه دري ابن عباس semoga الله سبحانه وتعالى مرضاي كدوانه Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Jika salah seorang di antara kalian telah makan maka jangan dia melap tangannya atau membersihkan tangannya sampai dia menjilatnya atau Men, orang lain menjilatinya sampai dia menjilatnya atau dijilatkan oleh orang orang lain. Hadis ini muttafaq alai artinya disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Ikhwani fillah wal fid din, rahimani wa rahimakumullah wa baraka fikum. Hadis ini dibawakan oleh beliau pada babul adab, bab tentang adab, dan di sini ya hadis terkait dengan adab-adab makan. Ya, ini menunjukkan kepada kita semua betapa sempurna Islam. Betapa sempurnanya agama kita! Kenapa? Sebab segala perkara itu ternyata ada tuntunannya dalam agama kita, sampai perkara makan ternyata perkara makan, ya kegiatan sehari-hari yang kita lakukan itu ternyata ada aturannya dalam agama kita, dan seorang muslim dan muslimah. Ketika dia mengikuti aturan ini maka bukan sekedar dia kenyang ya terobati rasa laparnya tapi dia juga mendapatkan pahala ketika dia makan mengikuti aturan-aturan yang disebutkan dalam hadis mengikuti tuntunan-tuntunan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sama-sama makan. Satu hanya untuk sekedar menuntaskan syahwatnya, syahwat perutnya, yang satunya di samping syahwat perut, dia juga ingin mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu berpahala, satu tidak. Kenapa? Sebab yang satunya memahami bagaimana tuntunan Islam ketika makan maka dia berpahala makannya barakallahu fikum. Taib. Ya, hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Abdullah Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Ya, sangat terkenal. Ya, dan kita mengenal beliau dari hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu itu banyak bersumber dari sahabat ini. Abdullah ibn Abbas. Ya, oleh karena itu, Para ulama menyebutkan bahawa ada beberapa sahabat, ada sejumlah sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi saw yang meriwayatkan hadis di atas seribu hadis, ya, yang dikenal perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis Nabi di atas seribu hadis dari hafalan mereka, seribu hadis. Dari hafalan mereka di atas seribu. Ya. Ada beberapa sahabat. Ya. Yang di. Kemudian yang. Uh, di. Di apa namanya. Di. Disebutkan oleh para ulama. Dalam sebuah bait syair. Siapa yang menghafalnya. Nama-nama sahabatnya. Bagus dihafal bait syairnya. Ya. Al-Mukthiruna. -mukthiru, al fi riwayatil athari, Abu Hurairata Yalih bin Umar wa anasin wal bahru khudri wa jabir wa aisyah zaujun nabiy ya al mukthiruna orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah yang pertama Abu Hurairah urutan pertama kemudian setelahnya wayalihi bin umar urutan keduanya adalah Abdullah ibnu Umar. Yang ketiga wa anasin. Anas ibnu Malik. Yang keempat wal Bahru, al Bahr maksudnya lautan. Yang dimaksud lautan adalah ibnu Abbas ini. Dijuluki lautan karena dalamnya dan banyaknya ilmunya. Lautan itu kan banyak dan dalam. Seperti itulah ibnu Abbas. Ilmunya banyak dan dalam ilmunya. Mendalam ilmunya ya terutama dalam ilmu tafsir dalam sekali uh, penafsiran beliau ketika menafsirkan Al Quranul Kerim ya kemudian al Khudri berikutnya adalah Abu Sa'id al Khudri sahabat yang mulia Abu Sa'id al Khudri kemudian berikutnya Aisyah uh, Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah ibnu al Haram radhiyallahu taala anhumah Kemudian selanjutnya adalah Aisyah Zawjun Nabiye, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wa Wasallam Urutan keberapa tadi Abdullah bin Abbas? Hmm? Keempat Masya Allah Abdullah bin Abbas Itu menduduki Posisi keempat Mengalahkan sahabat-sahabat yang lain Ya. Padahal, اخواني في padahal beliau bersama Nabi SAW alaihi wasallam hanya beberapa bulan. Hanya beberapa bulan. Rasulullah SAW wasallam meninggal usia beliau 10 tahun. Bayangkan. Nabi meninggal usia beliau 10, 10 tahun. Di usia 10 tahun ini, beliau urutan keempat. Subhanallah. Coba. Kita sudah berapa tahun? Hah? Urutan keberapa kita? Ha? Masya Allah. Subhanallah. Ya. Baik, inilah Abdullah ibnu Abbas. Dan sahabat ini adalah sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau menjadi sahabat yang hebat ilmunya, banyak dan dalam ilmunya? Sebab Nabi pernah mendoakan beliau. Nabi mendoakan Allahumma faqihu fid wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihu fid din. jadikan dia faqih terhadap agama. Fakih itu adalah orang yang berilmu dan mendalam ilmunya, detail ilmunya. Bukan sekedar berilmu, tapi ilmunya detail. Ya, dalam, teliti. Itulah Abdullah ibn Abbas. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika mendatangi markas Khawarij langsung mendatangi markasnya Khawarij. Dan khawarij yang dihadapi saat itu bukanlah khawarij seperti sekarang. Kalau khawarij sekarang tidak ada ilmunya. Yang ada adalah syahwat saja. Tapi kalau khawarij dulu memang berilmu. Memang ahli ibadah. Luar biasa ilmu mereka juga. Ya. Tapi ketika Ibnu Abbas mendatangi markasnya, langsung markasnya didatangi, Dihadapi oleh Ibnu Abbas yang dalam ilmunya, dan Ibnu Abbas mendebat mereka. Ternyata ribuan dari mereka bertobat, rujuk, menunjukkan kedalaman ilmu Ibnu Ibnu Abbas dibantah, syubhat-syubhat mereka oleh Abdullah Ibnu Abbas. Ya, maka Nabi doakan Allah wa tawil. Ya Allah fahamkan kepadanya ilmu agama. Dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Ya Oleh karena itu ikhwanifillah hafizakumullah. Ya seperti tadi kita sudah Ketika kita bahas tadi ayat Tentang keutamaan uh, Bulan Rojab Maka yang menafsirkan tadi siapa Ibnu? Abbas Memang beliau luar biasa dalam ilmu tafsir Ya Di saat beliau masih kecil ya itu sudah hebat dalam menafsirkan Al-Quran masih kecil. Maka ketika Abdullah ketika Umar bin Khattab ya uh, memasukkan beliau pada majelisnya orang-orang tua, majelisnya orang-orang tua dimasukkan di majelisnya orang-orang tua yang berilmu. Sebagian dari mereka ada kok ini anak-anak kecil dimasukkan ke sini. Kata Umar jangan dulu terburu-buru menghukumi orang. Kamu akan lihat nanti siapa dia sebenarnya ya. Maka kemudian Umar mulai menguji, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa wal fath dan seterusnya. Kata Umar, "Ayo silahkan keluarkan ilmu kalian dalam menafsirkan ayat ini." Maka semua berbicara. Ya. Tapi mereka berbicara sesuai dengan dohirnya ayat. Tidak ada makna yang mendalam hirnya ayat, mereka berkata, oh dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa akan ada kemenangan dan manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Setelah itu Nabi kita disuruh memohon ampunan kepada Allah, beristighfar dan seterusnya. Mereka tafsirkan sesuai dengan dohirnya ayat. Setelah itu kata Umar, silahkan ibnu Abbas. Apa pendapat kamu tentang ayat itu? Apa kata Ibnu Abbas ada ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini surah ini surah yang menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Coba lihat fikihnya Ibnu Abbas ya. Ini ayat ini surah menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah sangat dekat. Kenapa? Kenapa bisa? Ada yang tahu? Dari sisi mana kok ayat itu menunjukkan ajalnya Nabi Dekat? Berarti Ibn Abbas meramal? Tidak. Mengambil isyarat dari ya istilah orang ada teks, ada kontekstual ya begitu kan? Ada makna tersembunyi di balik ayat itu. Yang dipahami Ibn Abbas bahwa ini menunjukkan ajalnya Nabi Dekat. Kenapa bisa? Sebab dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kemenangan sudah datang. Semua manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam. Setelah itu Nabi disuruh banyak beristighfar. Bukankah ini menunjukkan ajalnya Nabi sudah dekat? Kenapa? Sebab itu artinya tugasnya Nabi sudah selesai. Ya kan? Semua kemenangan sudah datang kota Mekah sudah ditaklukan berarti tugasnya Nabi sudah selesai sudah berhasil dakwah Nabi dan semua orang sudah masuk Islam berbondong-bondong yang tadinya hanya satu dua itu musuh musuh, -musuh. sekarang orang sudah terang-terangan satu kabilah langsung masuk Islam kemudian Nabi disuruh banyak beristighfar untuk mengakhiri hidupnya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala barulah orang tercengang oh luar biasa Ibn Abbas faham? Itulah Ibnu Abbas. Sebagian orang berkata Ibnu Abbas di musim Haji menafsirkan surah ini surah ini. Seandainya orang-orang Romawi orang-orang Persia raja-raja kafir itu mendengarkan Ibnu Abbas mendafsirkan itu ayat maka pasti mereka akan masuk Islam. Pasti mereka akan masuk Islam. Luar biasa. Oleh karena itu wahdini, Ketika anda ingin mencari tafsir sebuah ayat Jangan lepaskan sahabat ini. Cari tafsirnya sahabat ini. Luar biasa. Jelas ya? Barakallahu fikum. Itulah Ibnu Abbas ya. Beliau berkata, ada hubungan apa na Nabi dengan Ibnu Abbas? Sepupu ya? Sebab ayahnya Abdullah itu pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Nabi Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Amalnya Nabi ini Abbas, inilah ayahnya Abdullah Ibnu Abbas. Berarti Nabi dengan siapa? Ibnu Abbas adalah sepuh, sepupu. Sepupu. Iya. Jelas ya? Dan istrinya Nabi, istrinya Nabi itu adalah tantenya Ibnu Abbas. Salah satu istri Nabi itu tantenya Ibnu Abbas yaitu Maimunah bintul Harith. Salah satu istri Nabi bernama Maimunah bintul Harith itu adalah tante dari Ibnu Abbas. Sebab ibunya Ibnu Abbas, Umul Fadl bersaudara dengan Maimunah bintul Harith. Masya Allah, luar biasa. Taip. Makanya per, e, kadang kita dapatkan ada riwayat Ibnu Abbas bermalam di rumahnya Nabi. Kok bermalam di rumahnya Nabi? Ya, karena bermalam di rumah tante, tantenya. Disitulah ibnu Abbas melihat Nabi buang hajat menghadap, membelakangi kib, kiblat. Itu banyak cerita terkait ibnu Abbas. Beliau berkata, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian telah selesai makan, berarti ini adab setelah." makan, sebab ada adab sebelum makan ada adab ketika sedang makan ada adab setelah makan perhatikan ini antum lakukan semua adabnya sebelum makan berpahala sedang makan berpahala, kalau dilaksanakan adabnya dan setelah makan juga ber, berpahala sebelum, sedang dan setelah hadis ini terkait dengan adab setelah setelah makan. Apa adabnya? Di antaranya ini. Banyak adabnya, tapi di antaranya ini. Apa adabnya? Kata Nabi. Jika salah seorang di antara kalian telah makan, maka jangan dia yang sah melap tangannya. Yadahu, Jangan dia melap tangannya. Ya. Sini sebutkan satu tangan. Yadu. Yadun satu ya. Bukan yadai. Kenapa? Karena yang makan cuma satu. Satu tangan saja yang makan. Ya. Fala yang yadahu. Maka jangan dia mengusap atau membersihkan tangannya sampai dia menjilati dulu menjilati tangannya atau jari jemarinya atau dijilatkan oleh orang inilah adab setelah makan ini adabnya Masya Allah apa adabnya kalau begitu apa kesimpulannya hadis ini apa adab setelah makan setelah Anda selesai, jangan langsung cuci tangan. Jangan langsung ambil tisu. Jangan langsung ambil sapu tangan untuk dilap, dibersihkan jangan. Terus diapain dulu tangan? Jilat dulu. Jilat dulu tangan Anda. Atau minta kepada orang lain untuk menjilatinya. Itulah adab. Faham? Ada orang berkata, adab apa itu? Apalagi orang bugis, terlalu banyak adatnya. Marantasa. Kurang ajar itu namanya. Masa di depan tak nah, jilat -jilat. Apakah tidak ada lagi makanan di rumah sampai di tangan pun dijilah Coba. Kalau ada orang berkata ini tidak beradab, maka kita katakan Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Anda menuduh Nabi mengajarkan sesuatu yang tidak beradab. Dan adakah yang lebih baik adabnya daripada adab Nabi? Adakah yang lebih baik adabnya daripada adab Islam? Tidak ada. Kalau ada orang barat berkata ah itu anu ah, itu oh. Kembali ke zaman purba itu, namanya ya. Kalau orang kafir, bilang begitu wajar. Maka inilah adab yang sebenarnya. Oleh karena itu, adab itu timbangannya, bukan perasaan. Bukan perasaan beragama, bukan. Bukan adab itu ditimbang dengan perasaan, komentar orang tidak, tapi adab itu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wasallam. Kalau Al Qur'an menentukan ini adab maka itulah adab yang lebih tepat. Itulah adab yang lebih indah. Jelas. Barakallahu fiikum. Maka jangan pernah ada di antara kita malu mengamalkan adab ini. Kalau ada orang yang malu berarti malu dengan agamanya namanya. Namudulillah. Jangan malu. Jilat itu tangan. Nabi memerintahkan ya, jangan jangan dulu buru-buru dilap. Jangan buru-buru dibersihkan, jilati dulu. Setelah dijilat baru dibersihkan. Baru dicuci. Dan Nabi s.a.w. alaihi wasallam mencontohkan dan Nabi memerintahkan dan Nabi juga mempraktekkan supaya dicontoh oleh kita semua. Ya. Dalam riwayat yang sahih dalam riwayat Muslim dari sahabat Ka'ab Ibnu Malik beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bi asabi' Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya makan kebiasaannya makan itu makan dengan tiga jari itu kebiasaan Nabi. Makan dengan tiga jari. Ya. Itu kebiasaan Nabi ya. Tapi apakah harus makan dengan tiga jari? Tidak mesti. Karena sebab dalam hadis ini justru menunjukkan, hadis ini justru menunjukkan makan bukan dengan tiga jari ini hadis yang kita baca. Kenapa sebab Nabi mengatakan jangan dia buru-buru apa? Melap tangan-tangan itu bukan tangan itu semua, termasuk telapak. Kalau begitu, boleh makan lebih dari tiga jari, tiga, tiga jari kemarin ya. Boleh ya, hanya saja kalau makanan itu memungkinkan dimakan dengan tiga jari, lebih afdol pakai tiga jari saja. Tetapi ada makanan tidak mungkin dimakan dengan tiga. Jari Maka dimakan Apa yang mudah bagi kita Ini kalau Makanannya bisa dimakan dengan tiga jari Tafadzol Lebih afdol pakai tiga jari Seperti kurma Ya kan Makan kurma Apakah harus melibatkan semua Tidak harus Ambil saja kurma dengan tiga jari Amalkan sunnah ini Atau makanan yang lain Makan pisang goreng bisa dengan tiga jari. Ya kan? Makan apa lagi? Makan martabak atau makan makanan yang lainnya yang memungkinkan dimakan dengan tiga jari amalkan sunnah. Tapi ada makanan tidak bisa dengan tiga jari. Apalagi makanan berkuah. Ya, ya kan? Maka silahkan makan sesuai dengan apa yang mudah bagi kita. Makan nasi misalnya. Ya. Tapi kalau Anda mau makan dengan tiga jari nasi bagus. Ya. Barakallahu fikum. Tapi boleh. Ya, intinya tidak harus ya. Ini salah satu adab saja. Ya. Nah, dalam hadis tadi di antara kebiasaan Nabi itu makan dengan tiga jari. Fa <tuh> la'iqaha. Maka jika Nabi telah selesai makan, Nabi menjilati jari jemarinya. Nabi menjilati jari jemarinya. Makanya kalau ada berkata tidak beradab, itu tidak sadar dia sudah menduduh Nabi tidak beradab. Makanya belajarlah agama supaya kita berhati-hati. Memang betul-betul ilmu itu menjaga diri kita. Menjaga betul So kalau kita tidak berilmu macam-macam sudah pikiran kita. Jelas? Barakallahu fiik. Ya, jadi di sini adabnya Nabi perintahkan setelah makan itu menjilat jari jemari. Dan Nabi pun mencontohkan seperti itu. Nah, makanan apa yang dimakan yang disyariatkan yang kemudian disunnahkan ya? Dan di sini hukumnya sunnah ya, Sunnah hukumnya, bukan wajib. Sunnah. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Hukumnya sunnah, setelah anda makan, anda jilati jari jemari anda. Hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang, dia tidak lakukan, tidak berdosa juga. Tapi kalau dia lakukan, berpahala. Dan berkah. Berkah makanannya. Jelas? Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan ida akala ta'aman. Jika salah seorang di antara kalian telah selesai makan makanan, ta'aman di sini dalam bentuk nakirah. Tidak beralif lam. Namanya nakirah ya, dalam ilmu dahulu. Dan isim nakirah itu maknanya umum. Artinya makanan apa saja yang sudah dimakan maka sebelum tangan dibersihkan dijilat dulu makanan apa saja ya terserah makanan apa saja ya tetapi tentunya di sini yang dimaksud makanan yang makanan yang mana makanan yang basah yang melengket di tangan, itu yang dijilat. Tapi kalau makanan itu makanan kering tidak masuk dalam pembahasan tadi Sebab tidak ada melengket apa yang mau dijilat. Ya? Kalau antum makan kurma, kurmanya basah kurmanya. Ya, ada yang melengket itu dijilat. Antum makan terang bulan, wah, berlepotan sudah. Jilat itu. Ya kan? Situlah barakahnya itu. Paham? Masya Allah. Luar biasa. Baik. Ya, ikhwani fillah Jadi makanan apa saja ya yang makanan itu sifatnya basah. Yang melengket di tangan kita saat kita makan itu dijilat. Barakallahu fiik. Nah, kenapa harus dijilat? Apa hikmahnya? Ya, sebab segala syariat itu pasti ada hikmah ya. Segala aturan itu pasti ada hikmahnya. Kadang diketahui, kadang tidak. Bukan berarti ketika tidak ditahu hikmahnya tidak dilakukan. Dilakukan. Tetapi kalau diketahui hikmahnya itu lebih lebih enak dilakukan. lebih Karena kita tahu hikmahnya apa. Apa hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menjilati jari jemari. Dan kalau kita sudah pahamin hikmah, maka ini bantahan kepada mereka. Sebab ada sebagian yang mengkritik. Mereka mengatakan bahwa dulu disuruh seperti itu. Ini subhat dan ini banyak beredar juga. Dulu katanya disuruh menjilati jari jemari sebab dulu air kurang. Air kurang. Kekurangan air. Sehingga daripada habis air membersihkan tangan, mandi pakai liur. Kita katakan ini orang yang tidak beradab namanya ini. Paham? Barakallah Jelas ya? Maka ini jelas pendapat yang batil. Sebab Nabi SAW Alaihi Wasallam memerintahkan. Bukan hanya pada masa itu, tapi ini perintah berlaku pada seluruh masa sampai hari kiamat. Dan Nabi sendiri mencontohkan. Jelas ya? Nah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya itu sekalian? Perhatikan hikmahnya disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Nabi sendiri sebutkan dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. <tuh> dalam hadis beliau bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in" hatta yahdurahu inda ta'amihi sesungguhnya syaitan itu senantiasa hadir di tengah-tengah kalian pada segala aktivitas kalian selalu ada dia termasuk ketika kalian makan dia ikut hadir di situ syaitan dan syaitan banyak banyak pengaruhnya ya saat kita makan maka kata Nabi maka jika salah seorang jika jatuh jika ada makanan suapan yang yang kalian makan, ada yang jatuh ada yang kita makan nasi, jatuh satu, biji dua biji. Maka jika jatuh makanan salah seorang antara kalian, maka hendaklah dia memungutnya. Ya, maka ada dia singkirkan kotorannya kalau dia yang kotor kotorannya dibuang yang bersihnya waliyakulah dimakan itu petunjuk Nabi. Jadi kalau makanan kita jatuh, ah, istilah orang belum lima menit, bukan itu belum lima menit, dilihat, ya diambil di, di buah yang kotor yang bersih dimakan tapi kalau semua kotor jangan dimakan paham barakallahu fiikum ya itu petunjuk Nabi saw. Kemudian kenapa seperti itu kenapa kita ke, kenapa kita harus pungut itu makanan yang jatuh yang kita makan kata Nabi Jangan dia tinggalkan makanan itu untuk syaitan. sebab tadi kata Nabi, syaitan ikut makan. Jangan dia biarkan makanan itu untuk syaitan. Jelas? Ya. Jadi kalau anda makan uh, sesuatu, ada yang jatuh, kemudian tidak diambil, masih bisa dimakan, maka itu bisa jadi makanan syaitan nanti. Dan jangan biarkan makanan setan makan makanan kalian. Kemudian kata Nabi, "Walayam bil mindil hatta yalaqa asabi'ahu." Dan jangan salah seorang diantara kalian membersihkan atau melap tangannya setelah makan dengan sapu tangan, mindil, sapu tangan, atau sekarang tisu. Hingga dia menjilati jari jemarinya. Hingga dia menjilati jari jemarinya. Nah, di sini kata Nabi, kenapa harus dijilati jari jemari? Kata Nabi, fa'illahu karena la yadri fi ta'amihil barakah. Karena dia tidak tahu pada butiran yang mana makanan itu berberkah. Dia tidak tahu pada bagian mana makanan itu berber berberkah. -ber Sebab makanan yang kita makan ada berkahnya. Cuma kita tidak tahu di mana letak keberkahannya makanan itu. Apakah di di butiran pertama atau di butiran tengah atau kita tidak tahu. Makanya Nabi suruh jilat, jangan biarkan tersisa di tangan. Ketika dia selesai makan, masih ada makanan di tangannya. Langsung dia, apa? Langsung dia cuci, maka makanan itu jatuh. Dan boleh jadi, disitulah letak keberkahan makanan itu. Disitulah yang jatuh itu, disitulah berkahnya. Paham? Makanya lain mengatakan, dia sebab dia tidak tahu di butiran mana, di bagian mana makanan itu yang ada berkahnya. Paham? Antum makan nasi, Huh? berapa butir nasi yang dimakan 100 butir misalnya Antum sudah makan 50 butir ya begitu tersisa tiga uh, butir Antum huh? antum cuci ternyata di tiga butir itulah berkahnya sudah selesai pergi ber berkahnya makanan itu Antum makan apa huh? bagus yang Antum makan halal kenyang tapi berkahnya sudah tidak ada Kenapa? Karena berkahnya sudah Pergi bersama ha? Cucian tangan Anda Makanya disuruh jilat Setelah bersih tangan ini Tidak ada lagi yang tersisa Baru dicuci Itulah hikmah Jelas ya? Barakallahu fikum al nawawi rahimahullahu ta'ala Menjelaskan Ya

So, tidak semuanya ya. Sebagiannya ada di, di, situ berkah. Boleh jadi dia sudah makan. Atau boleh jadi apa keberkahan itu masih ada pada yang masih tersisa. Yang belum habis. Yang masih sementara dipiring piring. Ya, makanya usahakan jangan tersisa makanan. So, boleh jadi yang disisa yang disisa itu disitulah berkahnya belum kita makan. Jelas ya? Saib. Kemudian fi asfalil atau boleh jadi keberkahan itu masih ada pada uh, uh, apa makanan yang ada di bawah di bawah piring. Kadang ada yang jatuh di bawahnya, kita tidak tahu. Au fil atau pada suapan ketika dia menjawab ada yang jatuh. Boleh jadi yang yang jatuh itu yang berkah. Makanya disuruh ambil Nabi tadi ya ambil makan. Ya. Kemudian kata beliau, "Fayam bagi ayyu ala hada." Maka hendaklah dijaga hal ini. Dijaga hal ini. Kemudian beliau terangkan wal muradu bil barakah dan dimaksud berkah di sini kata beliau, "Ma tahsulu bihi at Ya, berkah di sini adalah yang mengenyangkan. Itulah yang mengenyangkan. Boleh jadi ada orang makan hanya setengah piring. Tapi ketika dia dapat itu butiran yang berkah itulah yang mengenyangkan dia. Boleh jadi ada orang makan dua piring tapi tidak kenyang. Kenapa? Ternyata yang berkah itu tidak ada di situ. Jatuh. Dia tidak ambil. Itu berkah namanya. Berkah makanannya. Artinya mengenyangkan makanan itu. Ya, makanya sahabat itu kadang mereka hanya makan Sesuap dua suap mereka sudah kuat. Nah, kalau kita satu suap baru lima. Iya. <laughs> yeah. Baru pacobahannya itu dua suap. Pacobahannya itu. Iya. Yeah. tapi Kemudian. Uh, kata beliau. Wataslam. Akibatuhu minal ada. Keberkahan berikutnya pada makanan itu. Bentuknya apa? Ya. Tidak. Ini tidak selamat selamat badannya dari penyakit artinya tidak menimbulkan gangguan pada badan itu makanan kalau masuk yang berkah itu tidak menimbulkan gangguan pada badan kenapa karena yang masuk itu berkah makanan itu jelas ya kemudian dan ketika makanan yang berkah itu masuk, itulah yang menguatkan dia melakukan keta ketaatan. Kenapa? Kenapa dia kuat? Karena dia telah memasukkan makanan yang berberkah pada badannya. Masuk itu makanan berkah tadi. Maka itulah yang menguatkan, butiran itulah yang menguatkan dia melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga, tiga hal disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ya bagaimana ketika butiran yang mengandung berkah itu masuk dalam tubuh maka butiran itulah yang akan mengenyangkan dia butiran itulah yang akan uh, menjadikan badannya selamat dari penyakit misalnya kemudian juga butiran itulah yang menguatkan dia untuk taat beribadah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala ini hikmah ya ini hikmah kenapa kita disuruh menji? menjilat supaya kita dapat keberkahannya hikmah yang kedua disebutkan oleh para ulama hikmah yang kedua adalah ya untuk menunjukkan sifat tawadu untuk menunjukkan sifat tawadu kita rendah diri kita. Jelas? Kenapa? Sebab orang-orang dulu, terutama para jababirah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kaya dan seterusnya, kemudian sombong dengan kekayaannya, mereka kalau makan, disebutkan oleh Al Imamul Munawi, setelah makan mereka langsung ambil lap, mereka langsung lap tangannya. Paham? Maka supaya tidak serupa dengan mereka, kita jilat untuk menunjukkan sifat tawadu. Tawadunya kita. Masya Allah. Ya. Maka tidak usah dengar apa kata orang. Ya. Barakallahu Kalau orang menertawai kita, kita tertawai dia. <laughs> Kamu tertawai saya kenapa? Ya. Saya mengamalkan sunnah loh. Anda justru kasihan karena tidak tahu sunnah ini kan begitu barakallahu fi. taib ya kalau kalau dia tertawa kita tanya dia kenapa kamu tertawa saya apa salah saya bukan bukan tanganmu ku jilat tanganku sendiri kenapa nah, kalau dia sampaikan seperti ini sampaikan ilmu seperti ini ilmunya masya allah taib. semoga allah memberi hidayah taib jadi, ikhwani itu hikmah yang kedua ya. Kemudian hikmah yang ketiga disebutkan oleh para ulama. Ya. Intinya, intinya hikmah yang ketiga ini untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan tidak meremehkan pemberian Allah walaupun kecil. Ya kan? Menghargai nikmat Allah sekecil apapun. Jangan kita telantarkan nikmat Allah. Itu intinya. Ketika dia jatuh itu nikmat Allah, ambil, makan. Ada di jari jemari Anda, Bersihkan itu, makan itu, jangan dibiarkan sampai jatuh ke got ke tempat-tempat kotor. Itu nikmat Allah, loh. Jelas, makanya para ulama mengatakan, jangan pernah letakkan nikmat Allah pada sesuatu yang kotor. Hargai nikmat Allah, subhanahu wa ta'ala. Sampai para ulama mengatakan, mereka sangat benci ketika ada seseorang meletakkan roti diletakkan di bawah piring, ya. Jadi, ini roti harusnya di atas, disimpan itu roti, disimpan di bawahnya piring. Itu kan namanya tidak menghargai nikmat Allah. Mereka tidak suka. Ya. Sampai disebut kalau oleh para ulama hukuman pada sebagian mereka yang betul-betul tidak menghargai nikmat Allah. Disebut kalau oleh para ulama bahwa ada orang dulu-dulunya diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reski yang melimpah. Ya, sampai akhirnya mereka lupa diri sampai roti, roti yang sudah tidak layak ya. Roti itu kan roti orang Arab itu kalau sudah kering itu tampak seperti batu. Ya, akhirnya roti yang sudah tidak tidak sudah kering itu tadi mereka pakai setinja. Coba mereka pakai istinja. Betul memang sudah tidak dimakan karena keras. Tapi layakkah nikmat Allah kamu gunakan untuk membersihkan kotoran, apa yang terjadi? Setelah itu tidak, tidak, lama kemudian Allah hukum mereka, mereka ditimpa kelaparan. Saking tidak adanya yang mereka bisa makan sampai apa pembuangan-pembuangan mereka, mereka bongkar untuk mereka makan kembali apa yang mereka sudah keluarkan. al -Jaza menjinsil amal. Itu namanya al jaza balasan sesuai perbuatan. Karena dia sudah kotori nikmat Allah, maka Allah balas apa? Dia makan sendiri kotorannya. Kan tidak ada bisa dimakan. Itu diceritakan oleh para ulama dalam buku-buku sejarah mereka. Barakallahu fikum. Maka kita ikhwanifillah kalau ada makanan di rumah, ada di antara kita sudah dingin mih, buah mih, padahal belum basi. Ada satu ustad, masya Allah. Ada satu ustad, ya, ustad halus sunnah wal jamaah salafi. Ya, ketika ada orang datang bertamu ke rumahnya, subhanallah. Datang bertamu, kemudian tamunya pulang. Tamunya biasa tidak menghabiskan tehnya. Karena hanya diminum setengah. Maka ustadz ini Selalu meminum sisa-sisa tersebut, dia minum. Ketika ditanyakan kepada beliau, Hafizahullah, maka jawabannya saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai nanti dia akan bertanya kepada aku tentang nikmat ini. Kalau saya buang, berbahaya, saya takut." Subhanallah, ya, maka ikhwanifillah hafidahqumallah, barakallahu fikun. Hargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dihargai. Nah, salah satu bentuk penghargaan kita terhadap nikmat Allah ini jangan dibiarkan ada yang jatuh, diambil, dimakan. Kalau memang memungkinkan untuk dimakan. Jangan biarkan ada yang sia-sia. Uh, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakrahulakum salatha Sesungguh, Sesungguhnya Allah membenci pada kalian tiga hal. Allah sangat benci pada kalian kalau kalian melakukan tiga hal ini. Salah satu dari tiga ya, tiga hal itu adalah Ida'atul mal, menyia-nyiakan harta Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. ini kesimpulan terkait dengan hadis yang kita baca pada malam hari ini. Kemudian satu faedah terkait hadis ini ya. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan kalau kalian sudah makan maka falayam sahyadahu. jangan terburu-buru dia melap tangannya tangannya melap tangannya. Nah dari sinilah para ulama mengatakan kalau begitu yang lebih afdol ketika makan menggunakan tangan itu lebih afdol, bukan memakai sendok, bukan memakai garpu atau alat lainnya. Itu yang lebih afdol, apa makan menggunakan ta tangan itu lebih afdol. Makanya, nabi kalau makan itu nabi selalu makan pakai tangan. Ya, dan di masa dulu buka berarti tidak ada. ada sendok, ada di masa mereka ada peralatan ada, tapi kenapa Nabi memilih makan pakai tangan? Sebab itulah lebih afdol pakai tangan. Ya. tapi bolehkah menggunakan sendok? Boleh, boleh, sebab kita hanya berbicara yang mana lebih afdol. Lebih utama, lebih baik. Maka, lebih baik adalah pakai tangan, pakai sendok, boleh, boleh pakai garpu, boleh. Yang penting bukan yang dilarang, ya, bukan yang dilarang. Ya. Maka, selama tidak larangan, maka boleh hukumnya. Taib. Nah, ada sebagian ulama berlebih-lebihan sampai mengatakan makan pakai sendok bid'ah ah. coba ini ulama juga kenapa karena nabi tidak pernah makan pakai sendok padahal sendok ada di masa nabi tapi ini pendapat yang tidak kuat yang jelas pendapat yang kuat boleh apalagi memang ada sebagian makanan harus dimakan pakai sendok hantu makan Makan coto. Coto panas lagi. <laughs> ya. Barakallahu. Ada juga makanan tidak cocok dimakan pakai sendok. Harus pakai tangan. nggak bisa goreng. Pakai sendok. Ya kan? Barakallahu Taib. Jadi, ikhwanifillah Allah. Yang lebih afdol adalah makan pakai tangan. Salah satu ulama Al Imam Ibnu Muflih. Al Imam Ibnu Muflih ini ulama Hambali, ulama dari madhab Hambali menulis kitab Al Adab Syar'iyah. Adab-adab syariat. Lebih luas di situ dibahas adab-adab. Dalam kitab Al Adab Syar'iyah ya, beliau mengatakan Al Imam Ibnu Muflih mengatakan ya as-sunnah ayya kula Beliau katakan yang sunnah. Berarti kalau dikatakan yang sunnah berarti berpahala. Kalau dikatakan sunnah berarti ber berpahala kalau dilakukan. Jadi kalau ada orang kebiasaannya makan pakai sendok, tahu sunnah ini maka dia singkirkan sendoknya dia pakai pakai jari. Masya Allah, subhanallah ya. Dan ini menunjukkan tawadu juga. Ya, bukan berarti orang yang pakai sendok sombong. Tidak, tidak seperti itu. Tidak juga kita hukumi orang seperti itu. Tapi walhasil, Al-Imam Ibn Mufli berkata, yang sunnah adalah makan dengan tangan. Itu yang sunnah. Ya. Wa bimil wala Ya dan tidak makan dengan mil sendok atau selain sendok dari alat-alat makan. akal bil wa bil mustahab maka barang siapa yang makan menggunakan sendok atau selain sendok maka dia telah meninggalkan yang sunnah telah meninggalkan yang sunnah wajaza tetapi boleh tetapi bo, boleh makan dengan sendok. Tapi dia sudah tinggalkan yang sunnah. Ini tentunya makanan yang memang bisa dimakan dengan ta, tangan. Maka yang lebih sunnah adalah pakai tangan. Baik. Jelas? Barakallahu fikum. Ini ulama dari madhab hambari. Ulama dari madhab maliki. Yang terkenal juga al-imam ibnul hajj. Al-imam ibnul hajj dalam kitabnya Al-Madkhal beliau berkata wa yam bagilahu alla ya'kula dan seharusnya yang makan itu dia tidak makan dengan bihadhil malaik dengan sendok-sendok ini ya dengan beberapa sisi yang pertama kata beliau kenapa tidak dianjurkan memakai sendok tapi lebih bagus memakai tangan dengan beberapa alasan yang pertama kata beliau sebab ini salaf. menyelisihi perbuatannya salaf menyelisihi perbuatannya salaf itu yang pertama yang kedua kata beliau ya innahu yadkhulu innahu yudkhilu dhalika fi sebab kalau makan pakai sendok itu artinya dia masukkan ke mulutnya Sendok gitu kan, masuk semua kan, masuk semua itu, bahkan nanti anu kalau sudah dipakai lidah, ya, setelah itu dikembalikan ke makan, ke makanan itu sendok, maka dari sisi sini lah, mereka mengatakan tidak bagus sebagai sendok, kenapa? Karena sudah dimasukkan itu sendok ke mulut, dikembalikan lagi ke makanan, apalagi kalau makanan berkuah, nah, artinya apa bercampur dengan air liur kita di situ, nah, kalau data orang makan ki. Nah, itu salah satu sisi alasan mereka sebutkan. Alasan yang ketiga, kata mereka, kata Al-Imam Al-Hajj, Fihi minar rifahiyah. Di sini ada bentuk kesombongan juga. Di sini juga ada bentuk kesombongan. Ya, tapi tapi ini tidak bisa kita langsung hukumi ya orang ya. Ya. Barakallahu fikum. Ya walhasil kesimpulannya terkait dengan masalah makan pakai sendok ini boleh, hukumnya boleh. Yang benar boleh, tidak masalah. Ya tetapi yang lebih afdol adalah dia makan pakai tangan. Kalau makanan itu memang bisa dimakan pakai tangan, tapi kalau tidak bisa, ya tentunya lebih afdol adalah sen sendok. Allah alam bisawab. Sampai di sini yang bisa kita terangkan. Baik. Azan dulu, baru tanya jawab dua pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله ada pertanyaan di pertanyaan langsung Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya ini seorang karyawan di sebuah uh, kedai makanan yeah. Terus uh, tidak jarang saya mendapati konsumen itu terkadang menyisakan makanan Bagaimana saya menyikapi hal tersebut? Apakah saya harus menghabiskannya? Uh, <laughs> tidak menutup kemungkinan, Ustaz mempunyai batasan Ya Ustadz, aku ya Jadi pertanyaannya tadi uh, ada konsumen ya atau yang makan di warung misalnya dia tidak habiskan. Apakah kemudian pemilik warung itu harus menghabiskan semua makanan itu? Baik. <laughs> Tentunya yang uh, menjadi sorotan di sini adalah yang makan di warung itu bukan kita pemilik warungnya. Harusnya yang pesan itu pesan sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Maka kalau dia tidak habiskan suruh bungkus, bungkus bawa pulang. Sebagai orang malu kan? Malu-malu suruh bungkus. Kenapa malu? Itu tanggung jawab Anda itu. Nikmat yang Allah berikan kepada Anda, ya kalau Anda tidak bisa habiskan di situ bawa pulang ke rumah dimakan orang di rumah, harusnya begitu. Ya, bukan kita bertanggung jawab, paham? Nah, seandainya kata ada kasus yang terjadi seperti itu. Ya, ya. Maka bisa kita kumpulkan makanan itu, kemudian kita mungkin berikan kepada kucing atau yang Jangan dibuang lah, dibuang begitu saja tempat sampah itu kan. Itu tadi saya bilang jangan perlakukan nikmat Allah itu pada hal-hal yang tidak layak. Masih bisa dimakan, jangan dibuat di tempat sampah. Dikumpul, dimasukkan dalam tempat-tempat yang layak, kemudian diberikan kepada kucing misalnya, atau hewan e, makhluk cipta yang bisa makan. saat so, tidak mungkin diberikan kepada orang misalnya kan. Apalagi sekarang masa corona ini. <tuh -tuh. Jelas ya? Barakallahu masih ada? Iya. Iya. Bismillah. Apa Ustaz? Bagaimana kalau makan coto sementara makanan lewat perantara sendok, makan masuk makanan masuk ke mulut tidak langsung dari tangan. Maksudnya intinya Ustaz, apakah sendoknya ikut dijilat? Itu maksud pertanyaan ini Ustaz. Iya. Segala lahir Coba diulang. Bismillah. Apa ustad? Bagaimana kalau lagi makan coto, sementara makanan masuk lewat perantara sendok hmm. ke mulut, tidak langsung dari tangan. ya Intinya si penanya mengatakan apakah sendoknya juga ikut dijilat atau bagaimana ustad? Ya. baik. Jadi ya, itu antara bentuk-bentuk makanan yang ya kita harus kita uh, tidak mungkin pakai pakai tangan ya kita pakai sendok para kelafik maka tidak apa apa pakai sendok nah setelah selesai nanti makan selesai makan kalau ada sisa coto di sendok itu di itu dijilat juga sendoknya paham dijilat juga sendoknya sebab intinya adalah jangan biarkan ada makanan yang tersisa di situ intinya para Ya, jadi, bahkan dalam Ada riwayat sahih menyebutkan Riwayat sahih menyebutkan Bahwa nampan pun Piring pun dijilat Seandainya ada makanan tersisa Itu pun diambil semua itu Kalau ada kuahnya di ya. Seperti itu ya Ya, ada riwayat menyebutkan Nampan juga dijilat Kalau, apa, atau piring Atau sejenisnya ya itu juga di, disunahkan untuk Di, di apa diambil sisa-sisa makanan di situ dibersihkan betul ya barakallahu fiqh. jadi seperti itu. Nah tadi saya lupa terangkan terkait dengan menjilati jari jemari setelah makan itu ternyata subhanallah dari sisi kesehatan dari sisi penjelasan ilmiah dari kedokteran itu juga ada. Uh, manfaatnya, ya, cuma saya tidak sempat cek kembali. Yang jelasnya, Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin menyebutkan hal itu, dan beliau mengatakan, "Saya bertemu dengan seorang yang terpercaya dari kesehatan." Beliau sebutkan bahwa ada kaitannya dengan kesehatan juga, kalau kita jilat. Itu masya Allah, yang jelas kita harus percaya dan yakin, ikhwanifillah semua syariat yang datangnya dari Allah dan Rasulnya itu ada manfaatnya untuk tubuh kita. Pasti ada. Kita harus yakin itu. Ada manfaatnya untuk kesehatan dan tubuh kita. Cuma kadang diketahui oleh manusia, kadang tidak. Jelas ya? Baik. Nah. Sini ada pertanyaan. Saat Af afwan ana mau bertanya, bagaimana hukumnya jika kita tidak menghabiskan boba? <tuk> <tuk> Topping, minuman, ya, seperti apa itu boba? Bulat-bulat. Ah. Eh, menghabiskan boba, minuman zaman sekarang, minuman zaman now. Karena alasannya, kalau terlalu over dikonsumsi, tidak bagus untuk tubuh. Maka nasihat untuk kita bersama, kalau kita memesan sesuatu pesan sesuai kebutuhan. Ya. Kalau anda selama ini anda sudah bisa menakar, ya kita bisa menakar masing-masing. Oh saya kalau um, pesan apa sih? Kalau porsi begini saya tidak bisa habisi, maka kasih tahu pembeli apa penjualnya. Jangan terlalu banyak anunya, gitu. Beli nasi kuning misalnya. Kadang ada penjual nasi kuning. Wah, luar biasa nasinya. Beritahu bahwa nasinya dikurangi. Sesuai dengan porsi kita. Diberitahu saja. Atau jangan pakai ini. Karena saya tidak suka ini. Saya tidak suka tempe. Jangan pakai tempe misalnya. Jelas ya? Barakallahu fikum. Kalau seandainya sudah ada pun di situ, kita tidak suka, ya disimpan. Siapa tahu ada anak-anak kita yang suka jangan dibuang. Barakallah. Jelas ya? Nah, mas, termasuk di sini yang ditanyakan, ya harusnya ketika tahu bahwa porsi saya segini ya dipesan sesuai dengan kebutuhan kita. Jelas ya? Tapi kata sudah terjadi misalnya terjadi Andai kata sudah terjadi, sudah terlanjur, contoh ya, sudah terlanjur. Nah, akhirnya banyak apa ya, boba ya, banyak, saya sendiri tidak minuman minuman seperti itu ya dihindari saja minuman minuman yang tidak menyehatkan Baik andai kata sudah terlanjur dibelikan dibeli ya dan uh, tersisa kalau ini dihabiskan membahayakan maka jangan tidak di, ya, usah diminum tidak usah dikonsumsi kalau memang membahayakan jangan dikonsumsi kalau membahayakan dalam jumlah yang lebih ya maka jangan di, jangan dikonsumsi. Ya, kenapa? Karena menolak kerusakan itu lebih diutamakan, mencegah bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ya, dapul mafasid, mukat damun ala jalbil bil itu kaidah fikinya. Menolak suatu kerusakan kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Barakallahu fiqh.